di Sahabat Borneo Channel. Rencangku guys menjadi petani. Semangat pagi teman-teman semua. Kali ini kami melakukan kegiatan di kebun untuk menanam cabai yang sudah disemai. Jadi pertama-tama kegiatan kita adalah mencangkul untuk membuat bedengan media tanam. Bedengan ini kita buat atau kita cangkul dengan ukuran 1 meter dan kedalaman paritnya sekitar 30 cm sampai 40 cm dengan lebar 1 meter. Panjangnya tergantung pada kita. Setelah membuat bedeng, kita mengajurkan tanah lalu menaburkan dengan pupuk dilomit ya, atau pupuk kapur untuk menetralkan pH tanah dan asam pada tanah. Dan kita tabur secara merata pada permukaan bedeng yang sudah kita cangkul dan kita ratakan. Langkah selanjutnya teman-teman, kita harus melakukan pemberian pupuk kandang atau TA atau sekam bakar di atas permukaan media tanam atau bedeng tanam. Nah, ini bibit yang sudah siap dipindahkan atau siap ditanam di bedeng tanam. Sebelum melakukan penanaman, kita membuat lubang atau jarak tanam pada bedeng tanam. Jarak tanam ini kita gunakan dengan ukuran standar. Kita menggunakan jarak tanam 45 cm sampai 50 cm. Dan kembali kita menyiapkan sekam bakar untuk dimasukkan ke dalam lubang tanam setelah kita menanam atau memberikan membuat lubang tanam. Kita menyiapkan bibit yang sudah disemai lalu kita masukkan ke dalam lubang tanam. Lihat proses menanam cabai yang sudah kami siapkan bibit dan bedengan, bibit dari semaian ya, ini dia bibitnya. Kita akan coba untuk proses menanam di bedengan yang sudah tersedia. Nah, bedengan ini sudah ditaburi pupuk dilomit ya, dan juga sekam bakar sehingga medianya sudah siap ditanam teman-teman. Ini dia bedengannya. Oke, kita ikuti proses tahapan penanaman. Ini kita berada di kebun untuk menanam cabai ya teman-teman. Kurang lebih 45 cm sampai 50 cm jarak tanam. Ini dia pohon cabenya teman-teman, kita tanam saja. Oke teman-teman, perlu kami informasikan bahwa bibit cabai ini adalah bibit jenis cakra ya,
ada cakra yang putih dan cakra hijau. Jadi ada dua jenis yang kita tanam di kebun ini. Dan cabai ini disebut bibit cakra dengan merek Dewata, ya, cakra Dewata. Ya, ini jenis bibitnya yang sudah berumur kurang lebih 1 bulan di dalam media semai atau penyemaian bibit. Ini bedeng yang belum ditanam, yang sudah kita persiapkan untuk menanam bibit-bibit cabai yang tersedia. Yes. Semaian ini sudah berumur 1 bulan lebih, guys. Jadi sudah siap kita tanam di bedeng tanam. Nah, ini tanaman cabenya. Sekam bakar, ya. Sekam bakar taburi sedikit. Ya, ya sudah kita taruh. Oke. Dan lubang yang lain.